bulat nembak nembak bulat. Wih, bulat nembak nembak. Naik. Tek tekan dia. Terus, kan? Bulat 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 bulat. Tiga empat. Ih, kawasan dia kabur dia. Riding. Ah, malah kena tabrak. Si bodoh. What's up, ma bro? Balik lagi sama gua, Andriano Droy, di channel Andriano Droy. Seperti biasa, kali ini kita main game offline lagi, oke? Nah, kali ini kita main game PS1. Apa gamenya? Gamenya itu Clonoa, oke? Door to Pentomill. Mungkin kalian udah ada yang pernah nih main game Clonoa di PS1. Oke, gimana nih? Langsung aja kita ke new game. This will access the memory. Don't not the save game file. Oke, ini biasa nge-save dulu, oke? Press enter your name. Seperti biasa, kalau ada kayak isi nama gini, kita isi nama dulu, oke? Kita isi dulu namanya, ya kan? Oke. Is this name is correct? Oke, press set your option, oke? Control, ini lompat X, nembak bullet, segitiga, lompat, stereo. This will start the game on the screen, we will just the screen permanent. Oke, langsung kita end, no saving. Oke, Clonoa, Door to Pentomill. Jadi ini kita main seperti biasa pakai emulator, oke. Buat kalian yang mau gamenya, nanti tinggal cek link deskripsi atau link komentar, oke. Nih, now loading, oke. Duh, ada yang jatuh dari langit nih, apa nih? Buset, jatuh udah langsung meledak aja baru mulai. Sounds like something crazy. It's just like my dream. Let's go. Hupo. Model-modelannya kayak tomba nih. Kalau kalian pernah main tomba nih, model-modelan kayak tomba ini. Oke, disedot ke dalam cincin. Oke, nah, kita tembak tembak bulat. Wih, bulat nembak nembak. Naik. Tek tekan dia kayak terbang ya. Tapi terbangan pendek banget, ngambil yang di atas ini gimana cok? Nggak bisa ngambil nih. Berlian yang di atas nih. Oke, kita tinggalin. Wah, anjir nabrak cok. Bangkit. Belum apa-apa udah nabrak. Ini ya, ada yang pecah cok. Ini gimana ngambil di atas nih ya? Udah kita tinggal lah. Kita tangkap dulu nih dia nih. Oke. Lempar. Mampus lu meledak ya kan. Ih, lalu kita tangkap dulu dia. Sini lu, sini lu. Maju, maju lu. Maju ya kan. Pecah langsung dia bro. Oke, kita tinggal lah itu berlian dah. Siapa tahu nanti balik bisa diambil lagi ya kan. Ini udah berlian nih, ngambil gimana nih? Nah. Oke, kita bisa terbang lebih tinggi pakai musuh ya, jadi kita sedot musuhnya. Ini ngambil gimana nih? Apa ditembak? Oh, ditembak ternyata cok. Jadi kita harus nembak itu gelembung-gelembung nih. Kita jalan terus, ya kan? Tembus. Oke, empat. Lanjut ke gimana? Ya cok, ambil hati yang di atas itu susah banget. Anjir kena. Aduh kena cok. Aduh bantuin tinggal satu darah cok. Wah, anjir tinggal setengah darahnya. Lemparin cok. Lari kenceng kan ya. Lari kenceng. Anjir ketabrak sih goblok. Wah, dari ulang lagi kita anjrit.
Ih. Gini nih kalau main pakai emulator agak susah, Cok. Mencetnya tuh mencet bulat tapi kenanya tuh kayak kena segitiga gitu. Jadi agak susah nih. Apalagi kuku-kuku panjang nih jempol nih. Belum sempet potong kuku gua, Cok. Jadi agak susah nih mencetnya nih. Gara-gara kuku panjang ya kan. Dia nih yang lari-lari kenceng nih, sialan nih dia nih. Bikin kita mati ya kan. Nyawa tinggal 2. Darah kita HP-nya 2 gede 1 kecil ya. Aduh, anjrit. Ah, tuh kan. Susah gini nih kalau main pakai emulator. Ini naiknya gimana? Ini anjrit enggak nyampe-nyampe. Aduh, kena tabrak, Cok. Tembak lu ya. Lari-lari lompat. Sini lu maju lu. Tembak lu. Nah, push lu. Lari, jika lompat, set. Anjrit, kalau nyampe-nyampe. Ah, mati kan. Gimana, ya kan? Tembak. Tunggu kampret. Ah. Lu ngabisin nyawa di sini doang, Cok. Nggak bisa lewat. Manjat ke atas, anjrit. Ternyata kelihatannya gampang tapi kok kayaknya susah juga ini main game gini ya. Nah ini permata yang harus diambil berliannya. Oke kita tinggal. Oh iya buat kalian yang suka game-game gini, kalian boleh cek di video gue yang lain ya. Kalau kalian pengen main game-game nostalgia ya kan. Siapa tahu ada yang kangen kan main game-game kayak gini. Bolehlah mampir ke video gue, kalian cari. Oke, kita harus pelan-pelan, darah full ya, nyawa tinggal 1 ini. Ih, kagak nyampe, Cok. Sini lo, gue tangkep lo. Mati lo, kampret. Sabar, sabar, ini gimana ini, tangkep. Empat, oh. Bangkit. Pakai musuh, Cok, biar bisa lompat. Ini jam buat apa nanti? Darah kita full ya. Sabar, tangkap dia nih. Ini kita lempar. Mati lu kampret. Ini nih yang cepet lari nih, sialan nih. Ini tembak, anjir gak kena. Ih, gak mau ketembak, Cok. Sabar, tembak. Anjir, gak kena nih. Nah, berdiri di atas nih. Empat. Ah, dapet, Cok. Ngambil berliannya setengah mati, kampret. Ih, roset dia kabur dia. Ready. Ah, malah kena tabrak. Si bodoh. Sini lo, udah tembak. Ini yang lompat-lompat ngapain sini lo? Wah, itu tadi buat lompat. Aturan, Cok. Malah kita tembak lagi kan. Kampret, nggak dapet jadinya tuh. Coba kita keluar. Kita balik lagi nih. Coba kita lompat. Ah, nggak bisa, Cok. Dia malah nembak juga. Di sini bisa lompat nggak? Nggak bisa juga. Udah kita tinggal aja lah. Kita lanjutin aja dulu nih misinya nih, ya kan? Ada yang datang, Cok. Here, up here. Ini klono ini apa sih, anjing apa kelinci sih ini ya kan? Udah kayak anjing kalau kayak gitu kan? Oops, I'm sorry. Apa lagi accepted? I'm Baloo, the reason. So if you look at my beautiful lapis outside, it's my masterpiece. Oh, it's masterpiece. Oh, patung anjing cewek ini dia yang buat. Si Baloo, she's the legendary diva. Oh, diva legenda, ini dia legenda diva, Cok. This is this tower here, I'm building it so that I can reach the moon kingdom. You see, that's where lapis lies. Oh, I wonder if it's really possible to reach the moon.
Sabar sih katanya. Oke nih dia lagi cerita nih. Bahwa yang tadi itu dia yang bangun ya kan, dia apa dia yang buat nih ya kan. I will thanks so long. Good luck baby. Thanks. Shit, tapi kok dia bisa ya lompat sampai tinggi begitu ya kan? Sedangkan kita lompat pendek amat deh. Padahal udah ada kayak sayap loh. Eh bukan sayap itu kuping, Cok. Terbang lagi kuping anjir. Tapi kupingnya kecil dia. Aduh anjir kena. Sini lo tembak. Mampus. Aduh. Udah terbang ini aturan. Gue ditangkap. Wah gak bisa dipercaya, Cok. Ini ada peri-peri apa nih? Tuh dikali dua, Cok. Main berdiri kali dua. Oke, gampang. Ah, kan nabrak kan? Goblok. Eh, gak mau ini dia. Oh. Ih, begini nih kalau kena nih. Kalau kepencet, kayak mengatur. Jadi kepanjangan. Jadi saran gue kalau kalian main game P1 ini, apalagi pakai emulator, kukunya, kuku jempol kalian gunting dulu, oke? Okay? Kalau enggak kayak gue gini nih. Dah, assalam. Gak kepencet gara-gara kuku kepanjangan, Cok. Anjir. Goblok. Hehe. Tembak ya kan. Jadi kali 2 nih berliana nih. Oke berlian kita ada 87, 93, 95, 98. Satu lagi. Oh kok udah cepet jadi dah. Jadi nyawa, Cok. Tapi nyawa kita udah 2 lagi ya kan. Sini lo tangkep lo. Sini lo. Malah aku selindin ya kan. Ini si kampret nih dia nih. Yang lari-lari kencang nih. Kita tangkep dia. Mati lo. Langsung aja kita ke dalam ya kan. Oke, stack ke 1 kelar ya kan. Kayaknya sampai sini dulu gameplay dari game Konoha. Buat kalian yang suka sama game ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.